Saudara, pada sidang pembacaan nota pembelaan Eliezer, rekan satu angkatan Brimob Richard Eliezer datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberi dukungan. Mereka berharap majelis hakim bisa menghargai kejujuran Eliezer. Jika biasanya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dipenuhi pendukung Richard yang menamai dirinya atau diri mereka Richard's Angels, pada Rabu kemarin ada pemandangan yang berbeda. 60 orang lebih anggota Barapana Nusantara berkumpul untuk memberi dukungan bagi Richard Eliezer. Mereka adalah rekan satu angkatan Eliezer saat menjalani pendidikan Brimob di Watu Kosek, Mojokerto, Jawa Timur pada 2019 lalu. Mereka berharap majelis hakim kembali mempertimbangkan tuntutan jaksa yang menuntut Eliezer dengan pidana 12 tahun penjara. Kami dari letingnya Baradae, dari Barapana Nusantara, datang ke sini untuk mendukung Richard Eliezer untuk bebaskan. Kalau bisa, bisa bergabung lagi bersama kami. Oh, begitu. Itu harapannya. Harapan kami begitu. Nah, setelah mendengar dari JPU ada tuntutan 12 tahun, bagaimana tanggapan abang sendiri sebagai letingan? Kalau menurut saya sih sebagai saudaranya, saya menganggap bukan saya bukan temannya, tapi saya saudaranya. Karena saya dari awal kami dibentuk menjadi seorang Kopbrimopoli itu bareng-bareng. Dan menurut saya untuk begitu saudara saya itu nggak pantas, karena dia sudah melakukan kejujuran. Karena kejujuran itu di atas segalanya. Masa kejujuran nggak ada harganya?